Shalom, senang sekali bisa menjumpai kakak semua hari ini, guru sekolah Minggu Sepuluh yang luar biasa. Hari ini kita spesial sekali karena kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dia seorang penggiat anak yang sudah keliling Indonesia, bahkan luar negeri loh. Kreativitasnya luar biasa. Dan jangan lupa, dia juga tim kurikulumnya Superbook. Inilah Pak Igria. Apa kabar nih Pak? Baik. Baru pulang dari luar kota Pak ya? Dari Sulawesi. Wih, Bangka Sulawesi sibuk Pak ya? Nah hari ini Bapak nih bawa kertas, bawa gunting, spidol. Mau bikin apa nih Pak? Kita mau bikin kreasi alat peraga penciptaan yang sederhana bahannya dari kertas. Dari kertas kita bisa bikin penciptaan. Macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Dari satu pilih deh kita di sini ya. Satu kertas ini kita bisa bikin 150 macam bentuk. Satu kertas gini aja bisa bikin 150 macam bentuk. Gak cukup dong hari ini, Pak. Syaratnya harus hafal satu lipatannya. Syaratnya satu lipatan. Caranya, Pak? Kita lipat jadi dua. Lipat jadi dua, teman-teman semuanya. Kasih minggu seperti ini. Wow, tunggu bentar. Yang rapi. Yang rapi, jangan sampai nggak rapi. Setelah itu lipat lagi jadi dua. Lipat lagi jadi dua? Ya. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai salah nih. Lipat lagi menjadi dua bagian. Setelah dilipat, dibuka supaya ada bekas lipatannya di tengah. Oh, kelihatan bekas lipatannya. Nah, terus cara main pegangnya jangan terbalik, Kak Manto. Oh. Yang terbuka ini harus posisinya di bawah. Yang ini nggak boleh di atas? Ya, harus di bawah. Di bawah. Ingat teman-teman, di bawah ya. Akan selama minggu semua. Nah, langkah berikutnya, ini ujung kanan. Ujung kanan kita. Tarik, letakkan di tengah-tengah bagian kiri. Oh, lihat nih, pelan-pelan kita tarik, kita lipat seperti ini. Dimasukkan atau disamakan dengan lipatan yang tadi. Tuh, seperti ini bentuknya. Kalau sudah bagian kiri, posisi kiri kita lipat ke kanan. Ya, yang ini? Yang ini, ya. Wah, yang atas ini dilipat masuk ke dalam-dalam sini kanan. Ya. Baik. Ingat loh lipatannya, karena satu lipatan ini bisa membuat 150 kreasi. Wow, keren. Kemudian terakhir kita lipat di tengah-tengah jadi dua. Pas di tengah. Ini gila lagi, Pak? Iya. Wow. Lipat di tengah. Menjadi seperti ini. Ya. Ya, Pak. Wah, betul ya, Pak? Ya, ini harus rata. Ah, rata ya teman-teman ya, kakak semua ya. Teman, rata. Nah, ingat, satu lipatan ini. Satu lipatan ini. Kalau kita dengan potong cara berbeda, maka akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Wow. Bisa bintang, matahari, bulan, pohon, ikan. Satu lipatan ini? Iya. Benar-benar satu lipatan bisa menjadi penciptaan. Kalau yang baru mulai, boleh digambar dulu polanya. Misalnya di garis, lalu dipotong sesuai garisnya. Kakak-kakak, lihat. Garis cuma seperti ini, kita potong ya. Kita potong ya. Jadi apa? Coba kita lihat. Set. Ya. Lalu dibuka. Cuma segini. Jadi apa, Pak? Nah, itu kalau kita ingin bikin bintang. Ternyata jadi bintang. Jadi kalau ingin bikin 20 bintang sekaligus, ya tinggal 20 kertasnya dilipat, Kak Manto. Dipotong, nanti punya 20 bintang yang... 20 bintang. Misalnya sekarang kalau ini bikin bentuk pohon, misalnya. Nah, kita tinggal, prinsipnya digambar separuh saja, separuh dari objeknya. Nah, ini kan pohon cemara nih. Digambar separuhnya. Ini, separuh aja gambarnya yang kita gunting ya, Pak. Ya. Ini... Wow, nah, jadi Pak. Sekarang kita punya pohon cemara. Ini bisa ditempel. Wah, banyak nih Pak. Pohon cemaranya ada 5 tuh berapa nih Pak? Ada 5 ya. Nanti ditempel. Nah, nanti ada kupu-kupu matahari kita bisa
Bikin dari sini juga? Iya, ini contoh yang tadi lipatannya. Iya. Sama saya gambar berbeda misalnya begini. Berarti kita sepanjang juga menghayalkannya ya Pak? Ya. Nah prinsipnya tadi separuh. Ini separuh gambar perempuan, separuh gambar laki-laki. Nanti kalau dipotong. Oh ini gambar orang nih? Iya. Senang sekali. Nah, kita gunting. Kita buka. Wow! Wow! Banyak ya Pak. Dari Adam dan Hawa. Tuh, Tuhan ciptakan manusia dan ternyata berkembang biak, beranak cucu jadi banyak. Keren Pak, keren. Bisa. Ini contoh beberapa saja Kak Manto. Iya. Kita masih bisa satu bikin lipatan banyak ini jadi sekali. Banyak ya Pak. Iya. Nanti tinggal kalau sudah jadi potongannya kita tempelin. Bisa susun. Kita bisa cerita dana kreasi Taman Eden misalnya. Taman Eden dari atau pencipta. Kreasi ketat aja ya Pak. Iya. Nah, Akas Sekolah Minggu, lihat kan bagaimana dari satu ini aja bisa membuat banyak hal, bisa buat bahan cerita, bahan firman Tuhan. Makanya Superbook hadir untuk memberkati. Jangan lupa ya, subscribe dan share supaya banyak Gus Sekolah Minggu juga diberkati. Hari ini, amit ya, saya dan Pak Ikria. Shalom, Tuhan memberkati. Dah.